Konsentrasi, konsentrasi, jalannya es krim ya guys. Jalannya es krim, konsentrasi menurun tajam. Halo guys, jumpa lagi di Tahak Lana ya. Ini hari ini cukup panas sekali guys. Kita mau main ke itu ya, main ke Sungai Pegunungan Muria. Ini udah lama nggak kesini juga. Ini untuk rutenya itu di arahnya Kali Bening. Nah, aku ambil jurusan dari perjalanan dari Desa Lebak ya. Desa Lebak itu kalau mau ke sini tinggal kalian cari aja mapnya di Google Map ya. Ada. Kalian search aja Kali Bening Jepara, nanti akan langsung keluar. Musim kemarau-nya parah sekali. Padahal ini di pegunungan. Di sini itu kalau sore hari dingin sekali ya, guys. Sekali, tapi untuk bulan-bulan sekarang sudah mendekati musim kemarau, jadinya ya panas. Jadi kita mampir dulu itu ya, cari logistik, moga-moga ada toko buka. Bas kopi, Mbak. Kopi. Di sini saya itu nggak bawa bekal apa-apa ya, jadi aku mampir aja ke toko dan aku beli beberapa saset kopi. Nah, di sini itu air buat air sungainya di Kali Bening itu sangat jernih sekali, dan biasanya kalau saya itu kalaupun dehidrasi tinggal minum aja air mentah yang langsung dari aliran yang jernih ya. Itu masih top grade kalau airnya di gunung. Kalaupun ada kopinya ya kita bisa nilai plus aja, bisa menikmati kopi. Aku pun cuman bawa kompor di jok motor. Oke guys, lanjut guys. Nah, di sini udah masuk itu ya, destinasi wisatanya, cuman nggak ada penarikan karcis dan masih relatif sepi ya, sangat sepi sekali. Ini kalau sepi kayak gini enak ya kalau mancing, nggak terlalu saingan. Ini pun hari Kamis, mungkin masuk di hari-hari sibuk masyarakat setempat. Ramainya mungkin di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Wow, sangat kering sekali guys. Lihat guys, dan amat sangat panas. Kita coba mancing di sini guys. Ini buat persiapan umpan, aku beli 4.000, yang 1.000 buat ular ongkong, nanti sekalian buat restok pakan ikan di rumah ya. Kita pindah dulu, kasihan. Harga 4.000 itu dapatnya lumayan banyak ya guys, kalau buat ukuran jangkrik. Biar nggak stres. Oke. Kemarin ya. Saya rangkaian yang kemarin, pancingnya 2, ukuran nomor mata kail nomor 4, dan ada pemberatnya 2 butir. Kita coba lempar ke sana ya guys, mudah-mudahan ada cintanya. Kita coba. Oh, ada guys, ada. Tapi buat interaksi itu ya, interaksi ikan cana di sini tuh nggak suka pakai pemberat guys, gua buang dulu pemberatnya. Mudah-mudahan ada cintanya. Ada sedikit modifikasi itu ya, bagian mata kail aku buang. Makanya guys. Kayaknya dimakan, kita tes. Aduh, oh kena guys. Kita dapat cana guys. Ya, udah cananya. Cana limbata. Oke, ya, mantap lur. Dia bergelombol guys. Oke, kita eksekusi dulu guys. Jadi mancingnya itu kalau di gunung harus hati-hati ya. Ini kita naik dulu aja. Di sini lumayan kena gaduh yang barusan kita obok-obok. Set.
Oke guys, disambar guys, langsung ya guys. Mantap, mantap, mantap. Sambar langsung. Mudah-mudahan cintanya naik ya. 1 2 3 guys. Oke guys. Setelah guys. Iha. Wish. Hampir aja lepas guys. Mantap ya. Cana limbata. Ini jalannya seperti jarang sekali dilewatin ya. Nah, ada ya guys. Ada di atas. Tapi apakah kita bisa ngelempar dari sini? Kita coba aja. Gak susah ya, kurang jauh ya. Sana ya guys, serangannya guys. Bismillah. Kalau dilihat potensinya memang keren sekali ya buat spotnya itu. Dan harus sangat ekstra hati-hati. Oke lur. Nah akhirnya kena juga ya. Ini yang aku incer dari tadi, spot yang pertama. Kita coba tarik 1 2 3. Nah nyangkut juga ya. Ini yang nyangkutin bolak-balik itu ya di sini. Oke lur, mantap lur, kena lur. Cana limbata. Mantap, mantap, mantap. Ini kita bertarung lagi di sini. Kita lempar ya, 1 2 3. Mudah-mudahan dimakan ya guys. Mudah-mudahan dimakan. Kita tarik 1 2 3. Oke guys, kena guys. Mantap. Cana limbata. Warnanya pedes ya. Nah, kecil-kecil warnanya pedes. Lanjut. Sangat terik ya, guys. Panas sekali. Ada. Kita lempar yang agak jauh ke sana aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, guys. Sial ya. Kena, mantap. Mantap jiwa gua, mikir dulu guys. Gila ya, panasnya minta ampun. Jadi kita ngehitnya dari kejauhan aja. Banyak sekali ya hitanya. Udah lama nggak kesini. Iya, lepas sendiri guys. Wah, mantap guys, remnya guys. Cius ya. Lanjut. Oke guys. Oke guys, try guys. Mantap guys. Akhirnya kesampaian mancing mater ya guys. Mater mania. Mantap. Nah aja ya. Oke guys, disambar guys. Disambar ya guys. Gila mantap guys. Mudah-mudahan cintanya naik. Kita coba tarik ya, 1 2 3. Oke guys, jangan lepas guys. Aduh, lepas ya guys. Aman guys, nggak lepas guys. Mantap ya.
aman. Waduh, putus guys. Yah, putus ya, sial. sial. Ah, lanjut. Nih sepertinya tempatnya legend ya guys. Legend. Tapi entah ada ikannya atau enggak. Kita coba. Samar. Sifat legend yang berikutnya guys. Gasnya banyak sekali orang bakar-bakar ya. Kalau interaksi kancana kita kurang tahu ya, belum kelihatan. Kita coba naik aja agak menjauh. Dari sini kita ngestingnya asik ya, adem. Yang legendnya paling sering disinggahin malah jarang sekali ikannya ya guys, jarang sekali. Wadernya banyak, mungkin mainnya harus pakai itu ya, bubu. Kita coba guys. Yang ke arah lorong itu ya, lorong. Tempatnya asik banget loh. Itu kalau buat spot pembiakan cana itu top sekali ya. Ada yang makan ya guys. Mantap. Kita coba tarik 1, 2, 3. Oke guys, try guys. Sip. Pindah guys. Is. Ini Pak. Panci Kang. Amat Kang. Poin lur. Ci ro. Harus ya lur, lur. Ish. Kayaknya strike lagi ya. Strike lagi ya. 1, 2, 3. Oke guys. Mantap. Top. Cana limbata guys. Nebra Kang. Nebra. Mancing apa? Water. Dendeng aja nebra. Jalan.
Wis. Murah aja nek. Aku sirat tau mene. Ya lur, dimakan lur. Ya, tanggung. Orangnya tanggung. Semoga dapat cintanya. Aduh, lepas ya. Enak nggak ya? Tarik guys, siji, loro, telu. Yang barusan setrek mati lur. Kena wetenge lur. Aduh. Lumayan nanggo pangan kucing ya. Nok kene lek ngarani wak cana iki wak gendeng, guys. Ini udah pukul 3 ya guys. Padahal spotnya masih panjang. Tapi habis ini kita ending aja. Di sini juga spot andalan ya. Tapi entah gaitannya atau enggak. Ini bekasnya habis banjir besar ya. Kalau cana kecil-kecil ada kelihatan banyak. Kita ngumpet aja di sini guys. Nah, ikannya ya rata-rata ya di depan sana. Oke. Coba guys. Mudah-mudahan ada cintanya. Aduh, malah nyangkut. Aduh, nyangkut ya guys. Ini lembu air ini mesti nyangkut ya. Nah, dimakan ya. Oke lur, disikat lur. Mudah-mudahan ada cintanya lur. Kita coba tarik ya. 1, 2, 3. Oke guys, kena guys. Mantap. Cibi Marokocan. Top ya, lanjut. Penuh cinta ya lur. Top iki lur. Wah, dipangan menah lur. Tarik ya, siji lur. Telu. Oke guys, mantap leh. Iha. Jos. Lanjut. Ih. Ikan apa ya, lur? Tarik lur, jiro lu. Oke, guys. Ikepet. Apa ini, cak? Skip dulu buat mancing kita. Jadi banyak sekali perubahan di sini ya. Sangat-sangat banyak. Jadi buat hasil mancing hari ini cukup memuaskan sekali ya, dan lumayan sekali. Next time kita berangkat untuk target yang berbeda dengan target transport ini. Saya mancing itu ya. Waternya yang kurang puas. Kita balik ya guys. Jam 4 sore. Mataharinya keren ya. Kang? Ya. Oke
Oke ya, semoga bisa menghibur. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih dari saya ya, Dahak Lana. Mantap. Yakin, yakin, oh yakin aku tenang. Absen, absen lor, absen hasil. Oh, airnya dibuang dulu guys. Nah, hasilnya lumayan ya. Ini yang mati tak singkirin dulu yang mati guys. Satu, dua, tiga. Ya guys, hasilnya guys, guys. Ini yang paling gede. Mantul.